Mengawali informasi kita pemirsa, guna mengenal hewan-hewan secara langsung yang telah diajarkan oleh guru di sekolah, Taman Kecil TKIT Darul Mukmin Karimun menyambangi Balai Benih Ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Teman kecil dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darul Mukmin menjalankan field trip ke Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Sejalan dengan kegiatan rutin tahunan tersebut, TKIT Darul Mukmin mengangkat tema pengenalan hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kegiatan tersebut merupakan pengenalan secara langsung terhadap hewan yang telah diajarkan oleh guru di sekolah kepada teman kecil di TKIT Darul Mukmin. Di Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, teman kecil dapat mengenal berbagai macam ukuran dan jenis ikan air tawar yang merupakan salah satu pangan sumber protein hewani yang sangat penting untuk pertumbuhan anak dan kelangsungan hidup manusia. TKIT Darul Mukmin melakukan field trip ini adalah sebagai kegiatan rutin kita yang setiap tahun kita melakukan kegiatan field trip ini. Dan ini bersamaan dengan puncak tema kita, yaitu tema hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekolah, ibu guru sudah menjelaskan bermacam-macam tentang hewan. Jadi hari ini kita melihat secara real hewan-hewan yang sudah diajarkan ibu guru. Jadi kita memilih tema hewan ikan, yaitu hewan air. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dari Balai Benih Ikan yang sudah menyambut teman-teman kecil TKIT Darul Mukmin untuk hadir di sini dan menjelaskan bermacam-macam ikan dan juga dapat bonus gitu ya, kita melihat ular dan ayam. Sekali lagi terima kasih BBI sudah menyambut kehadiran teman-teman kecil TKIT Darul Mukmin. Jadi setelah teman-teman kecil melihat ikan dari induknya sampai ke anak-anak ikan tadi, teman-teman kecil alhamdulillah semuanya semangat, antusias melihat ikan-ikan tadi, dan bahkan mereka antusias ingin memegang ikan-ikan tadi. Jadi jawaban teman-teman kecil tadi beragam. Ikan itu lembut katanya, halus, dan mereka sangat antusias gitulah Pak dengan kegiatan ini, karena mereka melihat secara nyata ikan itu berenang di air begitu. Selain ikan, sahabat kecil juga dapat mengenal berbagai jenis hewan, di antaranya ada ayam dan ular yang diperkenalkan oleh komunitas reptil Karimun. Tim Liputan TV Kepri dari Karimun mengabarkan.